Oke, guys, kali ini kita akan unboxing helm ketiga yaitu AGV Pista GPRR. Nah, ini dia. AGV Pista GPRR yang grafik glossy carbon atau bisa dikenal mono. Nah, informasinya yang gue mau kasih tahu adalah di sini ada certified of authenticity. Ini untuk autentiknya, jadi kalian bisa barcode, scan barcode di sini nanti keluar. Nanti gua akan bikin videonya caranya. Di sini juga ada serial numbernya. Oke, nah ini kalian di GPRR dia udah film racing homologated. Nah, barcode-nya. Oke. Isi yang didapat apa aja? Nah, model dusnya kayak begini. Nah, hati-hati, GPRR ini udah keluar kloningan premiumnya. Jadi kalian bisa lihat tadi scan barcode-nya sama certified of authenticity-nya. Kalian bisa scan untuk ngecek keasliannya. Nah, kalau tadi kalian scan di sini, nanti ini bakal keluar nggak hanya helm keseluruhan, tapi model nih, serial number dari helmnya juga keluar, modelnya juga keluar sama seperti yang ada di sini. Gitu. Jadi nggak pas di scan nggak hanya keluar misalkan Pista GPRR, enggak. Jadi helm kalian itu pasti apa langsung ke scan di sini. Modelnya sama, nomornya sama. Oke. Nah, dalamnya ada apa aja? Dalamnya itu kayak begini. Ini gue beli visor tambahan yang Red punya spesiali. Nah, dalamnya standar ada dustbook, terus penutup fan, terus ini buat selang hidrasi. Gue nggak tahu apa fungsinya. Intinya untuk standar GPRR dapat semua kayak begini, mirip GPR. Lalu kita juga dapat di sini crown pad tambahan buat racing, jadi biar agak ngetat. Adaptive fit, nah 360. Oke, kita mulai lihat helmnya. Oke, ini dia untuk penampakannya. Untuk visornya sama. Nah, yang di GPRR ini adalah bedanya udah pro spoiler. Yaitu spoilernya itu nyatu sama bodi kayak gini tuh. Nah, menurut AGV itu lebih aerodinamis. Kalau yang GPR biasa kan di sini kan spoilernya bening dan nggak nyatu begini bentuknya. Jadi kayak tambahan. Di GPRR itu lebih keren. Warnanya pun juga nyatu sama bodi. Yang kedua adalah bagian dalam. Nah, crown padnya itu tadi udah 360 untuk settingannya. Kalau yang GPR lama itu masih dua settingan doang kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Terus, nah, yang GPR itu udah FIM Racing Homologated, atau FIM. Nah, yang GPR biasa itu belum FIM. Nah, di GPRR juga neck padnya atau bagian leher ini bentuknya kayak begini, jadi kayak ada coakan di sini kiri kanan. Nah, kalau GPR pertama itu masih polos, jadi nggak ada coakan kayak begini.